Selamat pada 24 bulan Februari ini, PT Liga akan mengadakan khusus atas penyewaan penyewaan untuk atas penyewaan dikatakan kebutuhan anak-anak selama 35 orang saja. Kursi ini akan dimulai dari 8 siang pagi hingga petang. Jadi kursi ini khas untuk kita. Bagaimana kita mengendalikan diri kita apabila kita dalam tuh, dan juga kursi ini pada yang muda, bagaimana nak mengendalikan insan-insan tua, insan manusia ini, mungkin warga manusia ini untuk anak-anak mungkin. Bagaimana kita nak mengendalikan dari segi psikologi, fisiologi dan sebagainya? Bagaimana kita nak merayan jiwa seorang tua? Kalau untuk anak-anak muda, kalau untuk orang macam saya ni, untuk diri sendiri lah, macam mana nak cek berat badan sesuai dengan berapa tekanan darah dan sebagainya. Jadi saya galakkan yang muda ada untuk khusus berat ini, untuk bagaimana kita melayan ibu dan bapa kita. Hanya itu saja ya, kita ada pada masa ini. Pada yang ada tu hanya doa saja yang begini. Jadi kalau yang masih muda ini, kalau dapat khusus berat ini, yang dapat menanya ini menyantuni ibu bapa kita menyawa. Jadi tempat terlalu sedikit, 35 orang saja boleh dapat di pejabat kita waktu pejabat pada hasil. Kita perlukan nama, alamat dan nombor telefon saja. Kursi ini dari dapat tengah pagi hingga petang, percuma. InsyaAllah. Bantuan persekolahan. Bantuan persekolahan dan saya umumkan pada minggu lepas kepada asna atau kepada yang rasa dirinya tak layak untuk memberi apa nama pakaian sekolah dan alat tulis, sila daftar di pejabat sekolah, pejabat masjid, di pejabat masjid. Borang-borang telah disediakan. Contohnya isi borang, bawa anak. Bantuan ini ialah untuk pelajar dari tahun 1 atau pada 1 hingga tingkatan 5. Sebab tingkatan dia LSG. Jadi harap tuan-tuan atau jiran-jiran yang tak mampu, sila beritahu dia dan ambil borang di pejabat kita waktu pejabat di kedai-kedai masjid. Bantuan ini insyaAllah akan boleh meringankan sikit beban anak sekarang kita insyaAllah. Sumbangan itu datang daripada tahun 4. Sumbangan ini itu kecam-kecam ini ataupun kursi ini adalah daripada sumbangan tuan-tuan tahun 4. Jadi banyak-banyak dah sumbangan tahun 4 ini insyaAllah berat. Jadi saya harap tabung-tabung yang belum bergerak itu dia bergerakkan. Sebab ini digunakan untuk anak karya juga, bukan guna untuk lain-lain insyaAllah. Dan itu saja pada hari ini, teman-teman saya. Dan akhir sekali, kata pujangga daripada agama Islam kita di Nusantara, nikmat yang paling berharga selepas nikmat imam dan Islam, imam dan Islam adalah memiliki sahabat yang soleh. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada terlanjur kata. Sekian, terima kasih.
الله أكبر الله
اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله ولو كره الكافرون.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين سيدنا جماعه يام لرحمتي ولله سبحانه وتعالى سكين Saya menyeru di atas mimbar yang mulia ini kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian. Marilah kita sama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menambahbaikkan amal ibadat kita dan kita meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan apa yang kita lakukan ini kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita Islam yang sempurna. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah semasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menginayati diri kamu di dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita berada pada Jumaat yang terakhir dalam bulan Rejab bagi tahun 1445 Hijrah. Kita lebih kurang sebulan lebih saja lagi kita akan menyambut satu bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang diangkatkan segala amalan. Bulan yang dilipat gandakan amalan-amalan bagi orang yang berusaha untuk menambah baik amal ibadahnya. Dan hari ini kita berada pada tanggal 28 Rejab. Esok 29 dan insya-Allah pada hari Ahad kita akan memasuki gerbang bulan Syaban
di dalam sepanjang bulan Rejab ini ada beberapa peristiwa penting yang berlaku, yang kadang-kadang kita umat Islam tidak mengambil tahu dan mengambil peran ataupun tidak ingin rasa untuk mengetahuinya. Inilah satu penyakit yang melanda kepada umat Islam hari ini. Dan pada hari ini khatib ingin berkongsi sedikit ilmu untuk mengimbau dan memperingati kembali tentang peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di dalam bulan Rajab. Di antaranya peristiwa yang penting yang berlaku di dalam bulan Rajab ialah berlakunya pembebasan kedua Baitul Maqdis oleh tentera Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana beliau telah berjaya menawan kembali Baitul Maqdis buat kali yang kedua pada tanggal 5 Adi 83 Hijrah, menewaskan tentera Salib yang menjajah kawasan tersebut selepas pembukaan pertama oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana Sultan Salahuddin dapat menawan kembali Baitul Maqdis dan mengarahkan tentera-tentera Islam pada ketika itu, jangan sama sekali kita menganiayai kepada golongan-golongan Yahudi, jangan sama sekali kita merosak dan merobohkan rumah-rumah ibadat mereka. Inilah akhlak yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang hebat, yang menyatakan bahawasanya Islam ini membenci kepada keganasan. Islam tidak suka kepada kezaliman. Islam tidak suka kepada pengusuhan. Tetapi Islam mengutamakan keamanan. Islam mengutamakan persaudaraan. Inilah yang ditunjukkan dan ini jugalah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW yang diikuti oleh Sultan Salahuddin dalam takluk pemerintahan beliau. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tetapi sayang bumi Baitul Maqdis hari ini sedang dirobek oleh musuh-musuh Islam yang mana tidak merasai rasa belas kasihan, tidak ada perasaan ihsan, membunuh dan menzalimi umat Islam. Lebih-lebih lagi daripada kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang tua, kanak-kanak dengan melakukan pembunuhan yang begitu kejam yang menyebabkan umat Islam seluruh dunia hari ini seolah-olah menentang, tetapi di sebaliknya kita menyokong kezaliman ini. Kita kononnya beria-ia membaikot barangan-barangan Israel, tapi berapa hari saja kita rekod. Hari ini kedai-kedai KFC, McDonald sudah mula dibanjiri oleh umat Islam. Malangnya umat Islam yang ada di luar daripada bumi Palestin hanya semangat seperti panah pada tek ayam. Ini berlaku tuan-tuan. Peristiwa yang kedua yang terpenting yang berlaku di dalam bulan Rajab ini ialah kelahiran imam besar kita yakni Imam Syafi'i pada tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i dilahirkan pada bulan Rajab dan Imam Syafi'i ditakdirkan juga Allah Ta'ala mematikan dia pada bulan Rajab ini. Peristiwa yang ketiga yang berlaku pada bulan Rajab ialah berlakunya peperangan Tabuk pada tahun 9 Hijrah. Apa yang uniknya dalam peperangan Tabuk ini? Walaupun ianya berlaku dalam nama peperangan, tetapi tidak menumpahkan sedikit pun darah. Ini yang uniknya. Kenapa? Sebelum berlakunya peperangan Tabuk, umat Islam, khususnya sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya demi untuk mempertahankan Islam, demi untuk memastikan Islam ini terus tersebar dan bersinar, mengorbankan seluruh hartanya, menginfakkan seluruh hartanya, sehingga baginda Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar,
Abu Bakar Asyik. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tinggalkan istri dan anakku, anak-anakku ini kepada Allah dan Rasul. Begitu hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar. Kita berpuluh tahun, kadang-kadang bertahun-tahun minta tuan-tuan, infaklah, bantulah. Kita nak menunjukkan, kita nak menyatakan syiar Islam melalui tersegamnya masjid ini. Nak menyatakan bahawa penyatuan umat Islam hari ini dengan kita menginfakkan harta kita. Kita nak lihat masjid tersegam indah menunjukkan umat Islam di kawasan Kulim, khususnya Korea Kulim ini. Ada satu penyatuan yang kuat. Tapi saya bertahun-tahun berkempen, minta infak, minta bantuan. Sampai sekarang, berapa orang saja yang istiqomah dalam infaknya. Masing-masing berapa dulu sudah aku infak, berapa kali aku nak lagi. Kita begitu berkira-kira. Tapi bil telefon tiap-tiap bulan, kita pastikan kita bayar. Kita bimbang kalau bil telefon kita dipotong. Tapi kita tak bimbang, takut-takut amalan kita dipotong. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana sahabat-sahabat baginda, di antara sahabat baginda Sayyidina Umar juga menginfakkan sebahagian hartanya untuk memastikan peperangan Tabuk, peperangan Tabuk dimenangi oleh umat Islam. Penyatuan inilah, kesungguhan inilah yang menyebabkan tentera Rum apabila berhadapan dengan tentera Islam pada ketika itu dalam peperangan Tabuk, mereka melihat akan kekuatan umat Islam, kesungguhan umat Islam, walaupun dalam suasana cuaca yang begitu panas terik. Akhirnya tentera Rum melarikan diri, tidak berani bertempur, yang akhirnya menyebabkan tentera Islam menang dalam peperangan Tabuk ini. Perkara yang keempat yang berlaku ialah penghijrahan pertama ke Habsyah. Akibat daripada umat Islam yang berada di Mekah pada ketika itu ditekan oleh golongan musyrikin. Golongan musyrikin menekan, memboikot umat Islam dengan mengarahkan barang-barang yang tidak dibenarkan jual kepada umat Islam. Akhirnya umat Islam hidup dalam keadaan tekanan. Maka kepada ketika itu daripada kalangan sahabat-sahabat datang bertemu kepada Rasulullah mengadu tentang tekanan yang dikenakan ke atas mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umat Islam demi menyelamatkan iman, demi menyelamatkan Islam, hijrahlah kamu ke Habsyah. Walaupun Habsyah pada ketika itu dipimpin oleh seorang raja yang bukan daripada beragama Islam, tetapi raja tersebut memberi jaminan kepada umat Islam, yakni jaminan keselamatan. Yang keempat, yang kelima, di antara peristiwa penting yang saya sebutkan pada hari ini sebagai perkara yang terakhir yang saya sebut dalam khutbah pada Jumaat pada hari ini ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tadi saya usah mengumumkan ada sebuah masjid dalam Korea kita, Masjid Taman Jati, kalau tak silap dengar saya, ada menganjurkan ceramah Isra' dan Mi'raj. Semalam kita di Masjid Kulim pun buat ceramah Isra' dan Mi'raj. Cek-cek jam kita dengar ceramah Isra' dan Mi'raj. Tapi apa yang kita ambil daripada penyajaran Isra' dan Mi'raj yang kita semua tahu dalam pada berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, ada satu ibadat yang Allah Ta'ala perwajibkan kita semayang. Semayang lima waktu dulu. Nah, apa penting? Tapi tak mana sejauh mana kita dengar semayang yang kita tahu kata itu penting, sejauh mana yang kita jaga hari ini. Rumah-rumah Allah tetap juga kosong. Walaupun bau-bau ni kita buat kempen solat subuh seperti solat Jumaat, tetapi tak dapat macam hari ini. Kenapa? Hari masing-masing tanyalah diri. Jangan tengok orang lain. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, kalau ingin kita ni jadi orang yang baik, jangan melihat kepada orang lain, tapi melihatlah kesalahan diri sendiri. Melihatlah kelemahan diri sendiri. InsyaAllah kita dapat mengubah diri kita. Ingat bahawasanya kita sedang menuju ke satu tempat yang dinamakan yakni alam barzah. Sebelum sampainya masa dan ketika, berubahlah untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia ini insyaAllah. Karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الحمد لله، الحمد لله وكرامه وشكر له على فضله وإنعامه. أشهد أن لا إله إلا الله الذي فتح أبواب رحمته لمن داوم على طاعة. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أول سابق إلى الخيرات. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم تتقلب في القلوب والأبصار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه واسلكوا سبيل عباد الصالحين واسعوا إلى مرضات رب العالمين واعلموا أن الله مع المتقين. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi saya mengajak diri saya dan sidang jemaat sekalian, sebelum Allah taala ambil kita, marilah kita sama-sama kuatkan keazaman kita, berteguhkan tekad kita untuk sama-sama berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan juga marilah kita mengambil kesempatan pada hari yang mulia ini, kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk memperbaikkan amal ibadat, untuk memperbaiki amal ibadat, dan Allah taala masih lagi memberi ruang kepada kita untuk bertaubat daripada apa-apa kesalahan yang kita lakukan. Maka ambillah kesempatan yang diberi oleh Allah ini sebelum Allah Ta'ala ambil kita. Dan juga marilah pada hari yang mulia ini sebagai tanda cinta kasihnya kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan kita sama-sama memperbanyakkan salawat dan salam kita ke atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat baginda. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله يا Tuhan kami, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon padamu ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Lapangkanlah alam kubur mereka, tempatkanlah mereka bersama-sama, roh mereka bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dan soleh. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau ibu bapa masih ada di atas dunia ini, Kau rahmatilah mereka, Kau terimalah segala amalan mereka, Kau berkatilah kehidupan mereka, Kau berilah nikmat kesihatan kepada mereka, dan Kau akhirlah kehidupan mereka dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon juga kepadamu ya Allah, ampunilah dosa isteri dan anak-anak kami, dosa ahli keluarga kami, sahabat-sahabat kami, jiran tetangga kami, guru-guru kami, alim ulama, awliya, syuhada, salihin, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, Kau anugerahkah taufik dan hidayah-Mu kepada hamba-Mu yang kami kasihi, yakni kebawah diri yang maha mulia Tuanku Sultan Salihuddin Ibn Almarhum Sultan Badrisah, dan juga seluruh korban baginda, kekalkan baginda dan seluruh korban baginda dalam keimanan dan ketakwaan, agar baginda dapat terus memerintah negeri Kedah Darul Aman ini dengan penuh kedaulatan, keadilan dan kesabaran. Allahumma ja'alna fi hadhihi sa'ati mubarakah min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il mardudin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, Kau jagalah Masjidil Aqsa daripada kedengkian Yahudi. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, Kau kembalikanlah Masjidil Aqsa kepada tangan-tangan kaum muslimin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, sucikanlah Masjidil Aqsa daripada cengkaman Yahudi. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, Kau turunkanlah azab kepada mereka, kerana sesungguhnya mereka tidak pernah, mereka tidak kuasa atas-Mu, ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa, ya Allah, Zat yang menurunkan Al-Quran, yang menjalankan awan, yang menceraikan kumpulan, yang amat cepat hisabnya, hancur dan binasakanlah Yahudi, ya Allah. Hancur dan binasakanlah Yahudi, ya Allah. Hancur dan binasakanlah Yahudi, ya Allah. Goncangkanlah mereka. Wahai Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Allahumma izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur du'at wal mujahidin wa hazul al-kafarat al-mubtadi'at wal munafiqin wa dammir a'da'aka 'adda ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah.
سميع الله لمن حمده سميع الله لمن حمده ربنا اللهم إنا نجعلك في محور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله معنا رامي انا الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر السلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو يحييه ويحييه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا
وسلم على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله
Mm-hmm.